Alright, good morning guys. Okay, tiap-tiap pickup truck dia ada kelebihan dia masing-masing dekat area masing-masing. Dan Isuzu D-Max generasi terkini merupakan salah satu Japanese pickup truck yang terbaik sekali yang korang boleh dapat dalam pasaran hari ini Dengan dia punya interior dalaman dia begitu luxury, safety, infotainment, practicality. Dan belum sempat pun kita tarik nafas untuk lihat yang versi sebelum ni. Now, Isuzu again dilancarkan sekali lagi untuk versi D-Max tahun 2023 ni. Wow. So apakah yang diorang upgrade ke dalam versi yang dah sedia upgrade Isuzu D-Max versi X-Train ni? Segalanya tentang Isuzu D-Max versi X-Train versi 2023 dalam video ni guys. Let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Alright, Isuzu D-Max guys, again, lagi baru untuk versi 2023. Banyak yang diorang dah upgrade kat dalam kereta ni Dan dalam video D-Max sebelum ni saya ceritakan detail tentang dia punya luaran, dalaman dan apa saja benda-benda basic ataupun benda yang korang wish untuk ada dalam kereta korang. Actually ada dekat dalam D-Max ni. Dual climate control aircon, paparan head unit besar berserta Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless, electric seat, driver compartment, extra compartment, extra compartment, sunglass holder, cup holder, extra cup holder. Dan bukan tu saja, dalam video sebelum ni saya ada katakan cuma ada satu saja lag kekurangan Isuzu D-Max ni kalau dia nak jadi perfect, iaitu daripada 360 degrees camera. Sebelum ni dia tak ada. But now, yeah, korang tengok guys, the 360 degrees camera guys dah ada. Korang tengok, wow, siap boleh rotate macam gini Boleh rotate dan korang boleh tukar view belakang, kiri, kanan. Macam-macam view pun ada. Yelah, biasa kalau saya bawa pickup truck ni nak parking, memang macam tak boleh nak parking tau. Kita tak tahu jarak depan, belakang, kiri, kanan kan. So, benda ni sangat membantu. Tapi bukan tu saja, kegunaan 360 degrees camera ni sangat-sangat berguna waktu korang off-road. Yang mana kalau korang nak corner yang begitu tajam, korang tak tahu apa yang ada dekat selekoh sebelah sana tu. Benda ni boleh nampak daripada bird view dan korang boleh agak corner tu berapa tajam dia punya angle dia. Dan speak of kereta ni, dia ada benda-benda basic yang biasanya kereta ada. Kereta ni bukan saja dia ada keyless entry, tapi dia boleh buat remote start dan dia ada walk away lock. Dan daripada segi luaran dia apa yang berbezanya adalah, first kali korang tengok dia punya sport rim dia. Sport rim dia dah bertukar yang mana design sebelum ni dia colour glossy, tapi kali ni dia punya sport rim dia tukarkan sikit design dan dia colour matte. Memang cantik dia punya design dan rim dia bersaiz 18 inci. Dan daripada segi dia punya design grill dia pun ada sedikit perubahan dan everything masih remain nampak garang, nampak cantik dengan dia punya lampu depan yang mata dia ala-ala nampak macam Angry Bird. Satu yang saya suka dengan D-Max ni iaitu dia punya fender trim. Biasanya SUV ataupun pickup truck dia tak cat tapi yang ni dia cat glossy berwarna something like metal gun macam tu. Sangat-sangat kemas. Everything bagi saya kereta ni dia nampak as a tough as a pickup truck should be. Dia punya dalaman dia guys, kalau korang tengok warna hitam dia punya dashboard leather wrap yang mempunyai jahitan benang yang sebenar. Dan satu lagi benda yang baru dalam kereta ni adalah dia mendapat new design seat dia. Korang tengok seat dia sangat-sangat nampak tough dan nampak selesa. Ada shoulder support, rasa selesa, rasa grip dan agak luxury juga dalam kereta ni. Cuma mungkin yang sebelum ni korang nampak dalam dia begitu luxury adalah disebabkan warna colour seat dengan warna dashboard yang berwarna brown dia nampak highlight kan. But ini sama juga, benda yang sama juga, cuma mungkin diorang fikirkan ya orang nak bawa pergi off-road, keluar masuk kereta mudah kotor kan, then they change to black. Black is always more premium.
Dan untuk versi yang baru ni juga dia datangkan dengan ambient lighting, guys. Ha, ada ambient light ya dekat bawah ni warna biru, serta juga dia datangkan dengan wireless charging. Ha, wireless charging berserta dengan USB type C kat sini. So boleh katakan apa sahaja yang korang wish untuk ada dekat dalam even normal car korang, macam dari segi Android Auto, driver compartment yang biasanya orang terlupa, sunglass holder yang biasanya dah tak ada kat kereta zaman sekarang, digital meter cluster, 360 degrees camera, extra compartment, everything semua dah ada, dah include dekat dalam Isuzu D-Max versi 2023 ni. Perfect. Alright, kita akan cuba naik bukit yang agak curam eh. Agak laju. Wow. Wow. That's how 450 Newton meters of torque works. Effortless, guys. Okay, untuk Isuzu D-Max X-Train versi terbaru ni, enjin dia masih lagi sama eh, yang mana dia didatangkan dengan dua pilihan enjin, sama ada 1.9 liter ataupun 3.0 liter, dan this is 3.0 liter turbo diesel eh. Ha, yang mana kereta ni dia boleh produce lebih kurang 190 horsepower dan 450 Newton meters of torque. 450 Nm of torque tu sangat-sangat cukup eh untuk sebuah pickup truck yang macam ini, ya, turbo diesel. Daripada segi dia punya comfort, ya, kita tak boleh nak bandingkan kereta ni dengan normal car. Pickup truck, how comfort it is, still this is pickup truck. Tapi kalau comparekan among those pickup truck, ya, Isuzu D-Max untuk generasi terbaru ni bagi saya comfort enough eh, comfort enough untuk family use. Dan speak of family use, ha, bahagian belakang ni, guys, it's a decent size, ruang leg room yang cukup dan ruang lantai yang tidak begitu tinggi sangat. Dan bahagian belakang ni saya rasa agak selesa untuk kalau korang nak naik dua orang dewasa tambah satu orang kanak-kanak, should be no problem. Dan dekat sini dia ada aircon blower, satu USB port dan 4 kilo utility hooks. Dan selain tu, antara upgrade-upgrade lain untuk D-Max kali ni adalah daripada segi dia punya DVR, dashcam. Ah, kereta ni dah didatangkan dengan front and rear dashcam, guys. So kalau korang beli D-Max ni, korang dah tak perlu dah nak beli dashcam lagi. If you guys ask apa yang korang akan dapat kelebihan kalau korang gunakan Isuzu D-Max ni berbanding dengan pickup truck yang lain, kan, ya, bagi saya antara kelebihan paling-paling besar untuk Isuzu D-Max ni adalah jimat minyak, paling jimat minyak, dan maintenance dia paling-paling rendah, guys, ya. Korang boleh tanya mana-mana pengguna pickup truck yang dah gunakan Isuzu D-Max ni, sure diorang akan katakan Isuzu D-Max ni antara enjin yang paling-paling efisien eh, dalam penggunaan minyak dia. Dan daripada segi maintenance, memang without a doubt Isuzu D-Max ni antara yang paling-paling murah sekali, guys, untuk korang maintain. Mungkin ada di antara korang yang katakan pickup truck ni lagi baik, pickup truck ni lagi baik, tapi daripada segi maintenance, cannot argue, guys, cannot argue. Ini adalah antara yang paling murah dan paling-paling reliable eh, sepanjang saya study tentang pickup truck ni. Dan it's not surprise sebab Isuzu adalah pembina truck, guys. Dia tak ada kereta-kereta kecil lain, dan Isuzu D-Max ni adalah kenderaan diorang paling kecil. So it's easy untuk diorang eh, tentang daripada segi dia punya fuel consumption, maintenance dan reliability. Dan bukan tu saja, daripada segi sistem safety, D-Max ni bagi saya way lengkap. Bukan saja dia equip dengan 7 airbag traction control, electronic stability control, semua tu is just a normal, tapi dia didatangkan dengan ADAS, advanced driver assistance system, yang bagi saya agak lengkap eh. Dia ada autonomous emergency braking, forward collision warning, blind spot monitoring system, rear cross traffic alert, lane departure warning, macam-macam lagi, guys. And D-Max ni didatangkan dengan 7 years unlimited mileage warranty, guys eh. Unlimited. Ya, agak surprise juga Isuzu berani bagi warranty eh, untuk sebuah kereta yang purpose dia going off-road, pakai lasak kasar macam ni, kan. Unlimited warranty, 7 years, guys. This is the perfect ground to show the ability of this car. Korang tengok jalan dia. It's like you driving a luxury hotel room ke dalam satu kawasan yang berlumpur. Korang tengok eh, kawasan luar begitu off-road, tapi korang masih lagi dapat bahagian dalaman yang sangat luxury, guys eh. Sangat-sangat premium. Ah, korang tengok, ada benda ni,
So kereta ni dia detect macam ada objek dekat depan, sometimes dia akan auto brake sendiri kalau dia detect benda tu mungkin boleh membahayakan. Tapi most of the time dia akan keluar lampu kat bahagian depan ni sebagai tanda warning untuk korang berhati-hati, untuk korang brake. Dan dia punya 360 degrees camera ni korang boleh on sepanjang masa waktu korang drive, dia takkan tertutup walau berapa speed sekalipun korang tekan. Korang nampak lampu dia, dia warning. Dan kita akan pergi go deep lagi. See, dia detect. Dia detect, korang nampak daun kelapa sawit ni je kan. Tapi dia detect macam benda tu sebab besar. Benda tu besar, so saya tak brake. So dia automatic brake. Sepatutnya saya slow. Tapi saya tak slow, dia brake sendiri. Kali kedua. Dia detect sebab daun tu terlalu rendah. Ini baru dekat Semenanjung. Korang bayangkan kalau keadaannya hujan, berlumpur, kawasan jalan yang macam gini. Macam itulah kebanyakan jalan raya yang ada untuk menghubungkan kampung-kampung dekat Sabah dan Sarawak sana. Dan sebab tu sahabat-sahabat kita dekat Borneo lebih banyak memilih untuk gunakan pickup truck berbanding normal car. Rear differential lock. Rear differential lock dia untuk previous cuma available untuk extreme saja. Tapi yang sekarang ni dia dah available untuk semua variant, daripada tak kira yang single cab pun dah ada rear differential lock. So, Isuzu D-Max. Dan korang bayangkan dengan ability kereta ni, apa yang dia boleh buat dengan saiz besar, dengan segala apa yang dia ada dekat dalam kereta ni. Harga kereta ni bermula daripada RM95,000 hingga ke RM150,000 untuk versi yang ini, 3.0 liter X-Train V-Cross. Dalam banyak-banyak kelebihan yang ada pada Isuzu D-Max ni, dua yang bagi saya tak boleh argue, iaitu dia punya fuel consumption antara yang paling-paling jimat di antara semua pickup truck yang lain, dan yang keduanya yang paling penting iaitu reliability dan maintenance yang sangat-sangat reasonable dan agak murah, guys. So, cuaca pun dah nak hujan, guys. Kita kat dalam tengah-tengah hutan belantara sekarang ni. And terima kasih kepada korang semua yang menonton video ni sampai habis. Hope ada something input yang korang boleh ambil sebagai manfaat daripada video ni. Dan of course, saya hargai sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah video ni, guys. So, akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Swipe! And... conquer!